Katanya buat dating. Mau nyanyi acara, katanya namanya Musi Date. Invite-nya tentang Musi Date. Hari ini gue tadi disuruhin aja sih, disuruh nyanyi di sini main gitar, terus kita dapat makan. Apa namanya? Music Date? Oh, gue tahu mau ngapain. Kita tuh pengen blind date. Apa sih blind date? Blind itu buta, date itu kencan. Jadi kencan buta, ini kamu ya? Ini kamu ya? 7 laki-laki ini akan bersaing secara musikal untuk mencuri hati seorang perempuan cantik tanpa melihat rupa. Halo semuanya, nama aku Alisiana Bella, biasa dipanggil Bella. Umur aku 21 tahun. Belum pernah. Genre ya, I think I like them all sih, cuman apalagi ya, paling kayak sukanya yang jazz, pop, yang kayak gitu-gitu sih. Siapakah yang akan berhasil merenggut hati Bella? Halo yang di sebelah. Nama gue Brian dan gue pengen nyanyiin lagu yang nantinya tidak membuat Anda creep. I don't belong here. She's right out the door. Hey kamu. Halo. Aku mau nyanyi ya, nama aku Brilian dan aku mau nyanyiin lagu Lauf. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew for the first time I stay for a long time. Cause I like me better when I like me better when I'm with you. Hi. Halo. Nama gue Kenny. Di sini gue mau nyanyiin lagu yang gue buat sendiri. Judulnya During This Year. See, till I forget how to love myself. I'm hanging out with my friends with cigarettes of ours, holding wine on my hand. Halo. Halo. Di sebelah. Iya, halo juga yang di sebelah. Kenalin, nama gue Vio. Halo, Vio. Gue pengen nyanyiin satu lagu buat lu. Nothing by Bruno Major. Track suits and red wines. Movies for two. We take off our phones and we turn off our shoes. We play Nintendo, though I always lose. Kenalin gue, Miki. Hari ini gue mau nyanyiin lagu sedih, gak apa-apa kan ya? Iya, gak apa-apa. Oh, I know I have to let go, but I still find myself looking for you in the crowd. Maybe someday. Halo. Halo. Nama gue Noval. Okay. Gue belajar psikologi sih, terus gue kayak bikin lagu tentang psikologi gitu. Jadi ini lagu original. Oh. I can see your face. I can hear your voices. But my mama tells me I'm crazy. She asks me why I'm talking to the wall. I don't understand. Halo. Halo. Kenalin, nama gue Tio. Halo Tio. Hari ini gue mau nyanyiin lagu Japanese Denim by Dino Sisa. Forever's a long time, yes. My blue jeans will last me all my life.
pilih dua orang ya. Untuk babak satu, Rio sama Kenny. Aku mau request lagu yang bakal kamu nyanyiin kalau misalnya aku lagi marah. Aduh, masa marah sih? Jangan marah lah. Iya, apalah. Aku maunya request yang itu soalnya. Aku kalau gitu nyanyi lagu yang maaf-maafan deh. Boleh. Kayak lebaran, cuman bukan lebaran ini. Oke. Okay. Let me, let me redeem, redeem myself tonight. So I just need one more shot, second chances. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just in your body. Boleh nyanyiin aku lagu yang bakal kamu nyanyiin kalau misalnya aku lagi sedih. Lagu kamu lagi sedih. Mm-mm. Sebenarnya aku nggak mau kamu sedih sih, tapi gila. Aku ada satu lagu. Oke. Okay. Somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Mau minta lagu yang bakal kamu nyanyiin pas kita lagi PDKT. Romantis gitu berarti ya? Iya dong. Oke, okay, bisa, bisa, bisa. Oke. Okay. Kayak tahu lagunya sih, mungkin bisa nyanyi bareng kalau enggak. Boleh. Yeah. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. I need you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby, to warm the lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say. Woi, makan mana makan? Iya. Kata dapat makan. Belum, belum. Oh, belum. Nyanyiin aku lagu yang kamu pikir cocok sama selera aku. But you don't need me like I need you. Pretty down below. Baby, I come the dead of night. But you don't need me like I need you. Pretty down below. Aku mau minta nyanyiin lagu. Lagu yang kalau misalnya kita lagi ngedate di pantai. Pantai. When the wind blows the scent that little stars and that guide me. If only I could find my way to the ocean. I'm already there with you. Bella harus memilih dua orang untuk di Elite. Babak kedua, Novel sama Tio. Sorry, aduh. Sebenarnya semua bagus kok. Hei kamu. Hai. Kok kamu milih aku sih? Oh. Jadi maunya gak dipilih? Pilih sih, cuman... Ah, sudahlah. Makasih udah milih loh. Iya. Aku mau nanya nih. Tanyalah. Kamu kan musisi nih. Bisa. Okay. Bisa jadi. Bisa gila. Kenapa sih kok kamu milih musik sebagai passion? Kenapa milih musik sebagai passion? Karena jagonya di situ. Enggak sih, karena jawaban serius nih ya. Jawaban yang serius. Kamu mau nggak aku seriusin? Iya. Yeah. Karena emang dari dulu tuh suka nyanyi gitu. Dari TK udah naik-naik meja buat nyanyi. Okay. Emang emang anaknya ini aktif banget. Oh, udah jawabannya gitu aja? Iya, gitu aja. Oh. Oke, okay, kalau gitu musik untuk kamu apa sih? Musik untuk aku apa? Kayak bagi kamu musik itu apa? Music, music is life. Udah gitu. Musik tuh ya is life, benar sih, karena kalau tanpa musik tuh emang bisa hidup apa tanpa musik? Karena di mana-mana kan
di mall ada, di jalanan lagi makan. Last question. Menurut kamu, aku suka musik yang kayak apa? Ini aku terawang dulu deh, tirai. Terawang dulu. Kalau aku kira-kira nih, kan ceritanya aku tidak tahu kamu kayak gimana. Kalau dikira-kira, dari... Oke. Aku lihat. Kamu taste-taste music itu yang kayak... Ini bukan siapa? 1975. Hah? Iya, 1975. Kalau enggak, yang Boy Pablo, Rex Orange, gitu-gitu. Oh iya, benar. Kok bisa tahu sih? Ya aku punya indra keenam sebenarnya. Enggak, bercanda, bohong. Oke, okay, thank you. Ya, udah gitu dong, di interview. Iya. Enggak ditanya tinggal di mana gitu. Ya deh. Pergi nih ya. Iya, ya udah. Tahan dong. Jangan, enggak mau yang lain dulu. Parah banget. Ya udahlah. Udahlah. Menurut kamu kalau misalnya di dunia ini enggak ada musik, kamu bakal jadi apa? Kalau di dunia ini enggak ada musik, aku bakal jadi apa? Mm-mm. Jadi manusia sih, tapi ya gimana ya? Aduh, ya kurang aja gitu. Kayak ya udah lempeng-lempeng aja gitu, ngikutin jadwal. Senin kerja, Selasa kerja, Rabu kerja, kerja mulu. Udah. Makan, minum, tidur. Udah. Kurang nyanyi. Berarti kayak kosong gitu ya? Iya. Tapi kalau misalnya kamu gak jadi musisi, saat ini kamu lagi jadi apa? Kalau aku nggak jadi musisi saat ini, aku sebenarnya hobinya kan ada banyak. Kalau kerjaan ya, ngomongin kerjaan, aku ngajar ini juga, bela diri. Oh. Jadi hobi yang pertama nyanyi, yang kedua ya bela diri. Karena sport, walaupun badan kelihatan gitu, tapi ya aku hobi olahraga. Aku mau nanya boleh? Sure. Kamu suka genre musik apa aja sih? Genre music, mostly lo-fi sih, slow and reverb song. Pernah dengar nggak? Kayak lagu-lagu yang anything tapi di slow and reverb gitu. Contoh-contoh? Kayak SZA, terus Her, terus di slow and reverb, atau kayak Joji. Oh, okay. Ada genre lain gak yang kamu suka? Genre lain mungkin pop elektro kali ya. Kalau misalnya kamu harus milih satu genre, kamu mau milih genre apa? Favorit ya berarti? Gak favorit sih, kayak misalnya kamu hidup nih, seumur hidup kamu cuma boleh milih satu genre, kamu bakal milih genre apa? Lo-fi. Lo-fi slow and reverb. Oke. Mungkin kayak kalau misalnya kamu harus milih antara musik dan apa ya, passion lainnya mungkin yang kamu nggak bisa tinggalin juga, music. Kayak misalnya tadi ada yang music and sport, kau bakal korbanin pilihan kedua dan tetap musik atau enggak? Kayak tetap bakal pilih musik sih, karena kegiatan yang paling gue pikir bisa mengekspresikan diri gue sendiri, ini lebih ke personal sih. Gue lebih prefer by music, jadi emang gue sering nulis lagu juga. Oh, terus okay. Sama nyanyi kalau lagi emang lagi galau atau lagi seneng. Both can happen, gitu sih. I will choose music eventually. A way of expressing yourself itu by singing gitu berarti ya? Bener banget, dan it heals me more than just talk gitu sih. Oh, that's good actually. Yay. Okay, I think that's it. Okay, thank you for choosing me. Bella harus menentukan pilihannya. Oh, masih bimbang. Okay. Pilih Miko. Hey. Halo. Hi. Halo. Halo. Oke. Ini sesi perkenalan ya?
Oke. Okay. Halo, gue Miki yang tadi nyanyi lagu sedih. Lagu sedih. Gue lagu sedih mulu. Kenapa? Eh, lo namanya siapa? Aku Bella. Oh, Bella. Lo kenapa milih gue finally? I don't know, kayak suka aja cara pikirnya gimana, kayak musik itu is a way of expression. Okay. Emang lo biasa denger musik buat expression juga? Enggak juga sih, I like music in general, tapi I studied psychology gitu. And oh, lo? Yeah. And it's a good thing gitu sih, karena kayak tadi sempat bilang kan, kayak gimana sih musik itu kalau lagi sedih suka nulis lagu, kalau lagi senang juga nyanyi, jadi kayak gitu. Salah satu jadi media buat heals, yes, gitu juga. It is a really good thing gitu. Udah berapa tahun ngedalamin psikologi? 3 tahun. 3 tahun. Lo saat ini masih kuliah atau? Masih tinggal skripsi. Tinggal skripsi. Mm-hmm. I see. By the way, lo tinggal di around studio? Enggak, jauh. Agak jauh ya, mm-hmm, di Kelapa Gading. Oh my god, agak yeah, jauh. Tapi lo udah makan belum? Belum. Oh, belum. Kebetulan enggak Sarah sih sebetulnya, tapi mungkin enggak kalau kita makan dulu. Boleh. Sekolah dari sini. Boleh. Oke. Okay. Oke. Okay.